Lagi-lagi pesepak bola Diego Michels menyandang status tersangka akibat diduga melakukan penganiayaan terhadap petugas keamanan yang bekerja di rumahnya di Samarinda, Kalimantan Timur beberapa hari yang lalu. Lantas, benarkah Diego takut jika ia akan kembali menjadi penghuni tahanan? Lalu mengapa meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, Diego masih bisa bertanding? Benarkah dikarenakan adanya kelakuan baik sehingga ia hanya dikenakan wajib lapor setiap hari Senin dan Jumat? Pemirsa, simak kisahnya berikut ini. I take him and I just go out my house, you know, like I never punch him or this or that or talk. You push him? To be honest, I just take him. Okay. Oh. And, yeah. Him, okay. And you kick him? Then kick? Yeah. No? Kick him. Okay. 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 Yeah. Sempat mendekam di dalam rumah tahanan akibat kekerasan yang ia lakukan, ternyata tak membuat jera pesepak bola keturunan Belanda dan Maluku Diego Michels. Pasalnya, setelah dilaporkan oleh Hendra Wahyudi, petugas keamanan di perumahan elit Pandan Harum Hills yang menjadi korban amuk kemarahannya hanya gara-gara laptop miliknya hilang, tak jelas siapa yang membawa, kini Diego Michels resmi menyandang status sebagai tersangka dan terancam pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun penjara. Lantas, benarkah jika takut Diego akan kembali menjadi penghuni Hotel Prodeo, manajemen operasional klub tempatnya bermain bola pun buru-buru mengajukan penangguhan penahanan ke Polresta Samarinda. Yang telah dilakukan oleh permohonan untuk tidak ditahan. Nah, kami tapi proses tetap jalan dan kami akan melakukan mediasi dengan keluarga korban. Proses tersebut sudah kita tangani. Namun ada pertanyaan kenapa tersangka atas nama Diego Michels tidak dilakukan penahanan oleh Polresta Samarinda. Ini merupakan pertimbangan penyidik, Mas. Jadi dalam hal ini yang bersangkutan menyerahkan diri ke Polresta Samarinda, kemudian yang bersangkutan juga mengakui semua perbuatannya. Dan kemudian untuk DM kedatangannya hari ini berdasarkan kesadaran dia sendiri, ya, bukan atas permintaan kita, tapi atas kesadaran dia sendiri ingin memberikan keterangan kepada pihak kepolisian mengklarifikasi terkait kejadian pada saat itu. Sebagai penggawa di kesebelasan Mitra Kukar, tak bisa dipungkiri Diego memang menjadi tulang punggung bagi timnya. Barangkali ini yang membuat Diego dan tim manajemennya ngotot supaya dirinya tidak dijebloskan ke dalam penjara. Dan alhasil, imbasnya Diego harus menjalani wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis ke Polresta Samarinda. Lantas, benarkah gara-gara wajib lapor ini, Diego pun terancam batal memperkuat tim kesebelasannya pada tanggal 6 Juni mendatang untuk bertanding di Stadion Madya Aji Imbut Tenggarong Seberang melawan Persiba Bantul. Wajib lapor, Pak. Wajib lapor, ya. Hari Kamis. Di dalam proses pemeriksaan juga yang bersangkutan sangat menyesali terhadap perbuatannya
yang telah dilakukan kepada korban. Sehingga pertimbangan-pertimbangan penyidik ini sehingga yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan. Namun konsekuensinya yang bersangkutan dituntut untuk harus lapor kepada pihak kepolisian dan penyidik sehingga proses atau perjalanan penyidikan ini tidak terhambat. Bukan kali ini saja pemilik nama Muhammad Diego Michels tersandung persoalan hukum. Pasalnya beberapa waktu lalu ia juga sempat mendekam di Tralibusi lantaran terlibat pengeroyokan seorang mahasiswa di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Alhasil Diego batal memperkuat tim Merah Putih dalam pertandingan Piala AFC. Jika dua hari lalu tim Mitra Kukar kalah melawan Putra Samarinda, apakah itu karena Diego yang tidak fokus pada permainannya lantaran status tersangkanya? Saya kira enggak, anak-anak main juga bagus. Anak-anak main bagus memang dibulah gitu, nasib aja yang hingga kemarin pihak kepolisian memang telah memeriksa Diego dan rekan satu timnya Rafael Metimo sebagai saksi atas perlakuan brutal Diego. Lalu benarkah jika kesaksian yang diberikan oleh Rafael tak membuat status Diego berubah sama sekali? Dan benarkah jika Diego harus dibuat stres dengan bayang-bayang Hotel Prodeo? Pada sore hari ini terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh DM, di mana saksi Rafael Matimo selaku kawan yang diduga sebagai tersangka itu datang berdasarkan panggilan kita, yang notabene-nya panggilan kita seharusnya hari Rabu, namun dengan panggilan kedua menghadap hari ini, dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan, kita dalami sesuai dengan keterangan korban pada saat di tempat kejadian perkara. Untuk Rafael Matimo itu sebagai saksi, untuk status kita masih lakukan pemeriksaan terhadap Rafael Matimo, dan nanti dari pemeriksaan Rafael Matimo tentunya akan berkembang apakah yang bersangkutan ini sudah layak atau tidak ditetapkan sebagai tersangka. Aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh Diego Michels terhadap petugas keamanan yang kerap membantu dirinya itu memang cukup mengejutkan. Pasalnya, di balik kemahirannya menggocek bola, Diego juga seorang yang temperamental. Jika ini memang bawaan lahir yang sulit dirubah, alangkah malangnya jika perjalanan karir Diego di lapangan hijau akan terus diwarnai persoalan hukum. Lantas, mengapa pihak manajemen Mitra Kukar mati-matian membela Diego hingga mengajukan perdamaian pada Hendra Wahyudi? Kayaknya kami kemarin berbicara dengan lawyernya, mereka sambutan baik lah, ada etik. Kita diterima, Mas, sudah diterima. Mereka mau mediasi juga, mau menyampaikan ke korban. Kalau dibilang penganiayaan, bisa juga karena masih kita tunggu unsur dari hasil visumnya, tapi kita masih nunggu hasil pemeriksaannya ini bagaimana, dan kami akan melakukan mediasi dengan keluarga korban. Kita minta perlindungan hukum kepada pihak aparat kepolisian yang berwenang dalam hal ini terkait mengenai pengancaman tersebut. Tidak hanya melakukan pemukulan terhadap Hendra Wahyudi, Diego pun dikabarkan juga melakukan aksi kekerasannya terhadap mantan kekasihnya Nikita Willy. Lantas, benarkah jika hal ini yang membuat Nikita memilih putus dari Diego?